Kemelut di Cakrabuana Jilid 14 Tapi engkau telanjur mau karena iming-iming itu, Kidita Kidita mengangguk lesu. Namun sebetulnya, yang menekanku bukan semata karena iming-iming itu, ada hal lain lagi yang menekanmu. Raden Yudakara tahu kalau aku gila kekayaan dan gemar menerima suap dari pejabat. Maka itu pula yang digunakan Raden Yudakara dalam menekankan keinginannya. Katanya, apa yang jadi kebiasaanku akan ditutup rapat selama aku ikut dirinya. Yang penting, turuti apa. Yang jadi perintahnya maka kedudukanku aman. Begitu katanya. Kelemahanku sudah dipegang oleh Raden Yudakara. Aku jadi benar takut didepak dari istana. Makanya aku laksanakan keinginannya. Saya tak percaya kalau ada pejabat di bawahnya yang tidak menyukai Kang Jeng Pangeran. Gumam Purbajaya, "Banyak orang menilai baik buruknya seseorang karena didasarkan pada kepentingannya sendiri. Kita akan menganggap orang lain baik karena telah menguntungkan kita, sebaliknya akan menilai buruk karena orang itu merugikan kita," kata Ki Dita sambil menatap berkeliling. Hutan lebat ini ternyata sudah tak diselimuti kabut lagi. Burung walik pun mulai terdengar kicaunya di atas dahan pohon carik angin. Apakah kisan jadi masuk kelompok ini tanya Purbajaya penuh minat. Kau pandai menebak orang, jawab Ki Dita. Bukan karena kecerdikan saya, melainkan karena sudah diketahui betapa kisan jadi kalah bersaing dengan Ki Bagus Surat dalam mendapatkan perhatian Kang Jeng Pangeran, jawab Purbajaya menepiskan pujian orang. Dan Ki Dita mengangguk mengiakan. Kau mengabdi pada Ki Sanja pasti atas saran Raden Yudhakara, Purbajaya coba menebak dan ternyata tebakannya ini benar. Aku disuruh Raden Yudhakara untuk memanas-manasi Ki Sanja Dirja agar semakin membenci Kang Jeng Pangeran, jawab Ki Dita Polos. Purbajaya menghela napas panjang. Dan kelakuan Purbajaya ini ternyata diikuti oleh lahan napas Ki Dita juga. Saya bingung. Purbajaya bergumam. Aku pun bingung, Piru ditas seperti burung beo saja. Purbajaya menoleh. Bayangkanlah Purba, tiga orang pemuda di bawah bimbinganku mati semua. Aku pasti dipecat mereka, padahal aku sudah akan diusulkan sebagai anggota pelatih kewiraan di lingkungan lebih tinggi lagi. Putuslah reputasiku yang saya bingungkan soal perilaku Aden Yudhakara, bantah Purbajaya sebab merasa tak punya kesamaan dalam memiliki kebingungan ini, saya bingung, apa pula maksud sebenarnya mengacau dan mengadu domba pejabat di Sumedang larang tanya Purbajaya seperti bicara pada dirinya sendiri. Aku tak pernah ingin tahu apa keinginan pemuda aneh itu. Yang aku pikirkan sekarang, bagaimana nasibku selanjutnya. Kembali ke Cigling, Ibu kota Sumedang larang, aku tak berani. Namun ikut Raden Yudakara pun aku tak kerasan. Jalan pikirannya aneh-aneh. Mungkin terlalu tinggi dan aku tak bisa mengerti maknanya. Padahal keinginanku tak muluk, hanya ingin hidup aman sejahtera hingga akhir hayat. Itu saja, kata Ki Dita sambil mengeluh dan memukul jidatnya sendiri beberapa kali. Dalam pandangan Purbajaya, kita sudah tak tampak sebagai seorang guru kewiraan yang bisa melahirkan generasi bangsa yang tangguh, melainkan tampak hanya berupa seorang pencari upah yang gagal dalam usahanya. Bersyukur ada Raden Yudakara, sebab orang seperti ini bisa terusir dari Sumedang Larang. Namun, dua orang itu tak bisa lama-lama mengobrol sebab tugas berburu binatang harus segera dilakukan. Kalau berlarut-larut, tak kembali khawatir Raden Yudhakara lama menunggu dan dia akan curiga. Itulah sebabnya, baik Purbajaya maupun Kidita, berusaha mengejar binatang buruhan. Di daerah itu hanya burung-burung walik yang banyak berkeliaran. Mereka berterbangan atau berloncatan dari dahan ke dahan. Itulah sebabnya, baik Purbajaya maupun Ki Dita hanya mencoba mengintai mangsa seperti itu saja. Masing-masing siap dengan beberapa kerikil dan setiap ada burung mengklok, mereka lempar dengan kerikil disertai pengerahan tenaga dalam yang amat kuat. Mereka bersaing mengejar buruannya sebanyak-banyaknya. Aku dapat tiga ekor teriaki di gembira Wah, saya hanya dapat dua ekor. Kata Purbajaya tak puas sambil membuang dua ekor burung walik lainnya yang sudah diadapatkan. Purbajaya tak mau orang tua itu kalah bersaing. Itulah sebabnya lebih baik dia saja yang mengalah. Coba lihat tangkapanmu. Wah, hanya dua ekor, kecil-kecil lagi. Tapi biarlah, untuk sarapan pagi cukup segini saja, kata Ki Dita gembira. Dia pulang duluan menenteng buruannya. Purbajaya mengikuti dari belakangnya. Di dalam gua, Raden Yudhakara sudah siap menunggu. Pemuda itu ketawarnya ketika melihat Purba Jaya dan Ki Dita sama-sama menenteng hasil buruhan. Cepat buatkan api. Purba, kau giliran mengumpulkan dahan-dahan kaso yang sudah kering. Raden Yudakara kerjanya memang hanya memerintah. Tapi ketika makanan sudah terhidang, dia dapat giliran paling awal dalam melahap makanan itu. Musti dengan nasi yang ditanak di Raja Galuh, Kata Raden Yudakara yang mulutnya penuh dijejali serapihan daging walik sampai-sampai minyak berlelehan di sudut bibirnya. Purbajaya pun dapat bagian daging walik ini. Dan ketika makan, teringat Paman Jaya Ratu. Membakar daging burung walik memang kegemaran Paman Jaya Ratu. Tapi bersama Paman Jaya Ratu, memasaknya tidak sederhana seperti ini. Sebaiknya, sesudah daging dikuliti, tubuh burung dilabur bumbu tumbuk campuran bawang putih, bawang merah, merica atau jahe. Kalau ada minyak samin buatan nagri parasi bisa lebih bagus. Sambil digarang di atas bara api, daging burung dilabur minyak samin. Maka harumnya daging yang dibakar berpadu dengan harum khas bumbu-bumbu itu, bakal semakin menggoda perut yang lagi lapar. Pagi ini daging burung hanya dibakar tanpa bumbu ataupun juga tanpa garam barang sejumput. Namun bagi orang yang perutnya lama tak diisi, ini adalah makanan yang amat istimewa. Hanya dalam waktu tidak terlalu lama, semua daging sudah habis dilahap tiga orang. Yang tinggal hanya tulang belulangnya saja. Mari ajak Raden Yudakara berjingkat setelah membersihkan mulut dan tangannya. mana tanya Ki Dita menatap heran. Kemana? Apa kau sangka kita ini sedang pesiar Raden Yudakara balik bertanya dengan nada ketus. Tapi Ki Dita masih tak mau beranjak. Kau harus kembali ke Ciguling kata Raden Yudakara. Tapi Ki Dita masih diam. Kalau begitu, kau ikut aku langsung ke wilayah barat. Kau takut bertemu orang-orang Sumedang larang? Kan tanya Raden Yudakara. Benar, Raden. Kau pengecut. Tapi tak mengapa. Ayo ikut saja ke wilayah barat. Saya juga tak mau ikut. Saya ingin di sini saja, jawab Ki Dita pelan dan menunduk. Maksudmu, di dalam gua ini? Lagi-lagi Ki Dita tidak menjawab. Kalau tak ikut aku, kau tak bisa kemana-mana, tutur Raden Yudakara dingin. Kemudian dia, dia tepuk-tepuk bagian belakang pakaiannya yang kotor oleh debu. Benar kau tak akan kemana-mana tidak Raden mau tinggal di sini saja mungkin begitu, Raden. Benar nada suara Raden Yudakara semakin dingin. Saya ini orang kecil, Raden. Ikut dengan orang besar dan pintar sepertimu, saya tak akan mengerti. Jalan pikiranmu terlalu tinggi dan susah dimengerti. Daripada saya pusing sendiri, lebih baik saya tak ikut saja, kata Ki Dita akhirnya. Kau akan mati di sini, desis Raden Yudakara. Tidak. Justru saya akan mati bila terus-terusan ikut Raden, kata Ki Dita, jauh-jauh hari sebelum kenal engkau, hidup saya tentram. Namun setelah kau hadir, hidup saya kacau. Saya dipaksa untuk menilai orang, untuk bercuriga ke sana kemari, padahal jauh sebelumnya mereka baik-baik belaka kepada saya. Jadi, jalan pikiran Radenlah yang meracuni saya. Kata Ki mulai berani sebab Raden Yudakara seperti tetap memaksanya. Wajah Raden Yudakara merah padam Purbajaya tahu kalau pemuda ini paling murka pendapatnya tak diikuti. Dia khawatir, Ki Dita dihadapkan kepada mara bahaya karena hal ini. Jadi, kau tak akan ikut aku, ya betul, Raden. Sudah kau putuskan, ya sudah saya putuskan, Raden. Baik kalau begitu. Tinggallah kau di sini teriak Raden Yudakara. Dan dengan kecepatan sulit diduga, pemuda itu melakukan pukulan jarak jauh dengan amat dahsyatnya. Saking dahsyatnya, suara angin berciutan dan batu-batu di dalam gua berguguran. Purbajaya hanya sanggup berdiri mematung dengan mulut melongo. Dia sudah punya firasat kalau Raden Yudakara akan mencelakai Dita, namun gerakan dahsyat yang dilakukan pemuda itu sama sekali tak bisa diduganya. Dengan amat pedihnya, Purbajaya hanya bisa menyaksikan betapa tubuh Kidita yang tak pernah mempersiapkan diri terlontar keras dan berdebuk di dinding gua. Tubuh itu melosok ke bawah, kemudian tertimpa reruntuhan batuan gua tak ada gerakan sesuatu dari tubuh Ki Dita selain sebelah tangannya tersembul tak berdaya dari sela-sela gundukan bebatuan. Purbajaya berhenti dari keterpanaannya dan segera menghambur ke arah runtuhan batu kemudian mencoba menolong tubuh Ki Dita yang tertimbun di bawahnya. Sudahlah, dia sudah tewas. Kata Raden Yudhakara dengan nada biasa seolah-olah itu bukan peristiwa penting dan mencekam. Purbajaya coba memeriksa nadi di tangan Ki Dita yang menyembul ke atas. Benar saja, sudah tak ada denyut nadi. Kau membunuhnya, Raden, desis Purbajaya. Dia yang minta, jawab Raden Yudakara enteng saja. Kau kejam. Kau tanpa perasaan sehingga nyawa begitu tak berarti bagimu, Purbajaya mengecamnya. Dikecam seperti ini wajah Raden Yudakara merah padam kembali. Tapi Purbajaya tak takut. Paling-paling dia dibunuhnya. Mengapa takut dibunuh? Toh selama ini mati hidupnya telah ada di tangan pemuda kejam ini. Tapi Raden Yudhakara tak memukulnya, melainkan hanya menjambak bajunya di bagian dada dan mengangkat tubuh Purbajaya tinggi-tinggi. Dengarkan kau manusia dungu. Justru aku melakukan hal ini karena aku menghargai nyawa. Tapi nyawa siapakah? Apa kau pikir kita mesti menghargai nyawa orang lain ketimbang nyawa kita sendiri? Aku bunuh orang itu karena kalau dibiarkan, maka nyawa kita yang terancam. Dia sudah tahu perjalanan dan rencana kita. Kalau dia memisahkan diri dari kita, tentu hanya untuk menghalangi jalan kita saja. Aku tak paham jalan pikiranmu. Memang tidak akan paham sebab orang kecil sepertimu tak akan mengerti jalan pikiran orang besar sepertiku. Kau orang kecil dan bodoh hanya mampu berpikir akan masalah-masalah kecil saja dan tidak akan memahami masalah-masalah besar yang tengah aku pikirkan. Tapi perkara nyawa bukanlah urusan kecil bantah Purbajaya dengan dada sakit karena keberadaan dirinya dihina seperti ini. Itulah sebabnya aku bunuh orang dungu itu sebab kalau kubiarkan lepas akan banyak nyawa melayang. Keselamatanku Keselamatan kau dan keselamatan banyak nyawa lainnya, kata Raden Yudakara. Siapa yang lainnya? Siapa? Tentu adalah mereka yang sepaham dengan kita. Tukas Raden Yudakara lagi dengan tegas, "Sudahlah, kau memang dungu." Dengarkan, selama dunia berkembang, maka selekama itu pula akan selalu terdapat perbedaan pendapat di antara manusia. Bila semua orang telah sama-sama memiliki keinginan untuk berkembang. Maka akan bersaing dengan yang lainnya, dan terjadilah pertikaian. Kau harus pahami itu. Hanya orang bodoh dan tanpa keinginan yang sanggup melahirkan kedamaian, tapi kedamaian sepi tak berarti, dan aku tak mau itu. Aku tak mau jadi orang mati hanya karena mendambakan kedamaian, tapi aku harus jadi orang nomor satu kendati dunia dalam keadaan apapun. Dan untuk menjadi orang nomor satu, aku harus berjuang. Apapun perjuangan, Aden Yudakara berkata lantang dan mengejutkan. Kalau saat itu ada guru mengguntur, maka hanya suara pemuda ambisius itu saja yang paling keras suaranya. Barangkali burung dan binatang hutan pun hanya akan takut mendengar suara Raden Yudakara, ketimbang suara Halilintar di siang hari bolong. Cita-citamu akan mengancam keselamatan orang lain. Gumampur bajaya parau karena bulu kuduk berdiri mendengar isi hati pemuda aneh ini. Aku bukan orang sadis sebab aku pun butuh teman. Namun terus terang, aku tak bisa menyelamatkan banyak nyawa di tengah-tengah persaingan dalam saling menekan dan saling mengalahkan. Kalaupun akan menyelamatkan nyawa, maka itu adalah nyawa kita sendiri. Atau nyawa orang-orang yang membantu kita, dan bukan nyawa orang-orang yang memusuhi atau menyaingi kita. Kata lagi pemuda itu, "Purbajaya hanya termangu-mangu. Nah, ini perkataanku yang terakhir. Kalau kau banyak bertanya dan apalagi banyak mendebat lagi, maka kuanggap kau bukan orang sehaluan denganku." Desis Raden yukadara dengan suara dingin, "Sesudah itu." pemuda ini keluar dari gua lebih dahulu dan meninggalkan Purbajaya yang masih termangu. Dengan perasaan tak berketentuan, Purbajaya pun bangun dari duduknya dan ikut keluar gua. Jasad Ki Dita dibiarkan terkubur bebatuan gua karena Raden Yudhakara tak memberi waktu untuk merawat jasad itu. Purbajaya memang harus ikut kemana pemuda itu pergi. Bukan dia takut mati oleh ancaman Raden Yudhakara, tapi semakin lama meneliti perilaku pemuda itu, maka semakin besar juga rasa penasaran di hati Purbajaya. Kalau benar Raden Yudakara orang jahat, biarlah Purbajaya tahu secara keseluruhan sampai di mana kejahatan pemuda itu. Purbajaya merasa kalau Raden Yudakara ini bukan hanya bekerja sebagai Matsumetu saja, menjadi Matsumetu Hanayalah sebuah perangkat untuk menutupi kegiatan sesungguhnya kepada siapa dia menutupi identitas sebenarnya? Raden Yudakara terus membawanya ke utara. Purbajaya di sepanjang jalan tidak bertanya lagi sebab Purbajaya tahu kalau pemuda bangsawan ini akan menuju wilayah pajajaran. Kita akan singgah di wilayah Kandagalante, pejabat setingkat wedanakini, Sagarahrang, kata Raden Yudakara menebasi tetumbuhan yang menghalangi jalan dengan ranting kayu. Selama melakukan perjalanan, Raden Yudakara memang tak mau lewat jalan pedati yang banyak dilalui umum, melainkan memotong-motong belukar atau bahkan ngarai. Kentara sekali bahwa di wilayah yang berdekatan dengan Ciguling, ibu kota Sumedang Larang, dia tak berani menampakkan diri. Pusat kota Sumedang Larang tidak mereka lewati. Sagara Herang adalah daerah yang terletak di dataran rendah sebelah utara Sumedang Larang. Bila di wilayah Sumedang larang mereka harus berjalan turun naik bukit dan meniti jurang terjal, maka ketika memasuki wilayah Sagara Herang, jalanan mulai rata. Di daerah ini, kalau mau sembunyi dari pandangan umum sebetulnya agak sulit sebab dataran rendah ini banyak terdiri dari padang alang-alang terbuka dan juga rawa. Satu dua memang terlihat bukit dengan pepohonan dataran rendah namun jumlahnya tidak banyak. Sagara Herang adalah wilayah yang masih dikuasai pajajaran. Namun demikian, pengaruh dari pusat kekuasaan sudah terasa lemah. Wilayah ini malah sudah begitu dekat dengan pesisir Utara, padahal pesisir Utara hampir semuanya dikuasai negeri Karben. Sebagai daerah perbatasan, kontak penduduk dari dua wilayah mudah dilakukan. Seperti apa kata Raden Yudakara, orang kecil memang tak bisa berpikir besar. Namun karena ini pula, jalan pikiran orang kecil ternyata bisa bebas dari kemelut besar hanya karena secara lugu telah mengartikan nilai kehidupan secara sederhana saja. Buktinya, dua penduduk dari dua wilayah berlainan paham ini. Secara politis antara Karbin dan Pajajaran ini bermusuhan. Tapi, apalah arti perbedaan politik bagi orang yang tak mengerti politik? Sebab yang sebenarnya dipahami oleh mereka hanyalah bagaimana agar bisa bertahan hidup sesuai kemampuan. Penduduk dari dua negeri berlainan paham ini satu sama lain sebetulnya tetap saling memerlukan. Penduduk pedalaman, pajajaran amat memerlukan garam, ikan asin atau barang-barang hasil produksi orang pesisir bahkan kain halus buatan negeri seberang seperti kain satin buatan Campa atau kain sutra buatan Cina. Sebaliknya penduduk pesisir memerlukan hasil bumi dari wilayah pedalaman, seperti kapas, asam, berbagai rempah-rempah atau bahkan anggur agar kelak oleh orang pesisir bisa dijual lagi ke negeri seberang. Oleh sebab itu politik bagi orang awam dan kaum pedagang tak diperhatikan benar sebab mereka tetap saling membutuhkan. Di pinggiran wilayah Sagara Herang bahkan amat sulit membedakan, mana orang Kardin dan mana orang Pajajaran. Logat bahasa mereka malah seperti campur aduk. Tak mengapa orang pajajaran logatnya jadi kecarbon-carbonan karena kental dan bau oleh perdagangan. Jenis pakaian yang nak digunakan pun sudah bercampur baur. Ada orang sagarah rang tapi sudah terbiasa menggunakan bendocita atau baju takwa padahal itu biasa digunakan oleh orang demak ataupun karben. Orang pajajaran di wilayah ini adat istiadatnya memang terpengaruh oleh orang Karben. Namun kesederhanaan perilaku penduduk ini suka dimanfaatkan oleh orang pintar yang mengaku tahu politik. Hubungan perdagangan dari kedua penduduk ini dimanfaatkan untuk kepentingan penyamaran dan penyelundupan dengan kepentingan politik pula kerap terjadi orang pajajarana memasuki Karbian melalui perbatasan ini ataupun sebaliknya orang Karbian memasuki wilayah pajajaran dengan maksud untuk kepentingan politik. Sesudah tiba di wilayah Sagarahrang, Raden Yudhakara tak mengajak Purbajaya untuk main sembunyi lagi. Mereka berdua malah kembali menyusuri jalan pedati yang ramai digunakan lalu lintas perdagangan. Apalagi sesudah memasuki Lawang Kori Gebang, Kota, di mana orang yang hilir mudik semakin banyak pula. Kata Raden Yudakara. keberadaan Purbajaya sudah tak diketahui sebagai orang kardian lagi. Kau hanya perlu menyelaraskan bahasa yang dipakai saja. Ini adalah wilayah Sunda dan tak banyak orang menggunakan bahasa Demak, kata Raden Yudakara sambil menyebutkan bahwa di wilayah Pajajaran Purbajaya harus belajar bahasa setempat. Sedikit-sedikit, saya sudah dilatih bahasa Pajajaran oleh Paman Jaya Ratu. Jawab Purbajaya, "Itu malah lebih bagus." Raden Yudakara mengacungkan jempol memuji. Kini Purbajaya dibawa menghadap kepada penguasa wilayah itu. "Jangan sungkan, Kamda Galante Sunda Sembawa adalah kerabat dekatku," kata Raden Yudakara. "Oh, Purbajaya hanya bergumam, 'Betul,' sementara..." Ki Sunda Sembawa pun punya kekerabaan yang erat dengan penguasa Pajajaran sekarang. Dengan demikian, kalau ditelusuri, sebetulnya aku pun masih kerabat Pajajaran juga. Tapi jangan cemas, Ki Sunda Sembawa adalah tetap teman sendiri, kata Raden Yudakara. Purbajaya termangu. Teman sendiri punya arti khusus. Secara politis, apakah Ki Sunda Sembawa pun sudah memihak Karben? Purbajaya tersenyum kecut, sekaligus dia pun tak mengerti, mengapa ini terjadi? Purbajaya pernah menerima penjelasan dari Paman Jaya Ratu, antara Pajajaran dan Karbin sebenarnya punya kaitan kekerabatan yang amat erat. Kang Jeng Pangeran Cakrabuana pendiri negeri Karbin, asal kata dari Caruban, artinya negeri bermacam-macam bangsa, adalah salah seorang putra Prabu Sri Baduga Maharaja penguasa Pajajaran. Pangeran Cakrabuana dulunya bernama Walang Sungsang. Sementara itu, penguasa negeri Karben kini yaitu Seng Susuhunan Jati adalah cucu dari Sri Baduga Maharaja dan punya kekerabatan uak kepada Kangjeng Pangeran Cakrabuana. Seng Susuhunan Jati ditunjuk sebagai penguasa Karben pun oleh Kangjeng Pangeran Cakrabuana. Namun kekerabatan yang kental ini tidak lantas membangun sebuah persaudaraan dan persahabatan antar negeri. Oleh keyakinan berbeda, kedua negeri malah menjadi seteru. Kalau benar Kandaga Lante Sunda Sembawa kini menjadi orang sendiri, padahal dia jelas-jelas orang pajajaran, maka semakin kecut hati Purbajaya. Betapa karena urusan keyakinan sesama kerabat menjadi saling seteru dan saling ingin menjatuhkan atau tidakkah karena keadaan seperti ini maka dikipasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin cari keuntungan? Purbajaya melihat perbuatan Pangeran Arya Damar dan Raden Yudakara sebagai kelompok yang memperkeruh keadaan karena memiliki ambisi tertentu dari kekeruhan ini. Bila kau ku sebagai anak buahku, maka Ki Sunda Sembawa tak akan ragu-ragu menyambutmu sebab kau akan dianggap sebagai orang sendiri baginya, kata Raden Yudakara membuyarkan lamunan Purbaya, kau pasti akan gembira. Setiap kedatangan tamu Ki Sunda Sembawa selalu mengadakan pesta penyambutan. Dia senang foya-foya, sambung pemuda itu sambil tertawa-tawa seolah tengah membayangkan hal yang amat menyenangkan baginya. Memasuki sebuah kompleks rumah-rumah besar dari kayu berukir dan genting sirap musti melalui pintu jaga dulu. Ada dua orang jaga baya mencegat dan memeriksa. Namun setelah mereka tahu yang datang adalah Raden Yudhakara mereka terbungkuk-bungkuk menghormatnya. Dengan tergopoh-gopoh salah seorang dari mereka bahkan mengantarkan Raden Yudhakara dan Purbajaya menghadap Ki Sunda Sembawa. Kediaman Ki Sunda Sembawa adalah bangunan rumah panggung paling besar yang posisinya ada di tengah, dikelilingi bangunan lain yang ukurannya lebih kecil berjumlah empat buah. Rumah yang berdiri kokoh di tengah ini punya beranda besar. Masih berupa panggung dengan lantai papan kayu jati berwarna coklat kehitam-hitaman dan amat halus serta mengkilap. Raden Yudakara dipersilakan duduk di hamparan alketip beluder buatan Nagri Champa, sementara Purbajaya pun duduk di belakangnya. Saya akan sampaikan perihal kedatangan Raden berdua, kata penjaga sambil pergi dengan tergopoh-gopoh pula dan Raden Yudhakara serta Purbajaya perlu menunggu waktu agak lama pula untuk menerima sambutan cuan rumah. Ketika pintu kayu berderit terbuka, muncullah Ki Sunda Sembawa. Usianya barangkali sekitar lima puluhan. Tubuhnya tidak terlalu tinggi namun berpostur tegap dengan kumis melintang tipis di bawah hidungnya yang sedikit mancung. Yang membuat hati Purbajaya tertarik Ki Sunda Sembawa datang menyambut tamu sambil menggunakan jenis pakaian yang biasa digunakan oleh bangsawan Istana Pakungwati, Karben. Ki Sunda Sembawa memakai pakaian jenis bedahan lima dan kainnya jelas bukan buatan negeri sendiri. Purbajaya tahu kalau jenis kain ini sering diturunkan di pelabuhan Jatib Carbon, melalui kapal-kapal yang bangsa asing. Lelaki gagah ini pun menggunakan tutup kepala dari jenis bendo cipak dengan ornamen logam warna emas sebagai penghiasnya. Bila ornamen itu bergoyang-goyang, maka ada pantulan cahaya berkedip dengan amat indahnya. Kisunda sembawa tertawarnya ketika menerima penghormatan baik dari Raden Yudakara maupun dari Purbajaya. Siapa pemuda tampan ini? Yuda tanya pejabat itu menunjuk ke arah Purbajaya. Dia Purbajaya, anak buah saya." "Jawab Raden Yudakara hormat. "Datang dari Karben Kisunda Sembawa penuh selidik." "Benar, tapi masih orang sendiri," jawab lagi Raden Yudakara, kendati pajajaran baginya adalah negerinya juga, sambungnya melirik ke arah Purbajaya. Kisunda Sembawa mengerutkan alis. "Anak ini punya kekerabatan erat dengan penguasa wilayah Tanjungpura yang lama." Hati Purbajaya tak enak, mengapa seluruh riwayat hidupnya mesti diceritakan di sini? Bagus. Semua orang yang merasa berhak atas tanah kelahirannya mesti merasa memiliki negeri ini. Baguslah engkau mau bergabung dengan kami, anak muda, kata Ki Sunda Sembawa. Dan lagi-lagi ucapan ini amat membingungkan Purbajaya. Mengapa tak begitu? Tadi Ki Sunda Sembawa menatapnya dengan penuh curiga ketika Raden Yudakara mengenalkan dirinya sebagai orang Karben. Namun ketika disusul dengan pernyataan tambahan sebagai orang sendiri barulah Ki Sunda Sembawa terlihat lega. Ini hanya membuktikan bahwa kendati Raden Yudakara mengabarkan bahwa Ki Sunda Sembawa pun sudah berkiblat ke Karben, namun mesti diperjelas lagi Karben yang mana. Dan lagi-lagi, Ki Sunda Sembawa mengerutkan alis manakala dikatakan purbajaya pun sebagai orang Pajajaran juga. Namun, sesudah tahu dari mana purbajaya berasal, maka pejabat itu pun kembali lega. Dengan demikian, purbajaya pun dapat kesimpulan bahwa kendati Ki Sunda Sembawa pejabat Pajajaran, namun nama Pajajaran bisa bermacam-macam baginya, ya amat membingungkan tapi sekaligus juga membuat Purbajaya semakin merasa penasaran. Purbajaya merasa, betapa pemuda bernama Raden Yudakara ini semakin banyak mengandung misteri. Kisunda Sembawa dan Raden Yudakara saling bertutur sapa namun tidak secuil pun membicarakan hal-hal khusus. Begitu yang mereka lakukan sampai hari menjelang senja. Tapi manakala kembali dari sembahyang maghrib, dia mendengar obrolan yang amat menarik perhatiannya. Purbajaya mesti menyelinap dulu di balik pepohonan rimbun sebelum dia bisa menyimak apa yang diobrolkan mereka. Apakah paman sudah menyiapkan segalanya sedemikian rapi terdengar pertanyaan Raden Yudakara? Aku sudah menempatkan orang-orangku di lingkungan Karaton Pakuan, Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Boleh dikata, satu dari sepuluh pejabat Pakuan adalah orang-orangku. Kita sedang melatih pasukan di sini. Namun jumlahnya masih kurang, perlu dibantu pasukan Kawarben. Ini adalah jawaban dari Ki Sunda Sembawa. Jangan khawatir. Pada saatnya nanti, saya kerahkan pasukan siluman nyirambut kasih, jawab Raden Yudakara. Mendengar jawaban ini, ada lahan napas terdengar. Purbajaya yakin, itu adalah lahan napas Ki Sunda Sembawa. Ada apa, paman tanya Raden Yudakara. Kau ini membingungkan, Yuda. Katanya pasukan itu kau pengaruhi agar membenci Kardian dan mencintai pajajaran. Sekarang, bagaimana mungkin mau kau belokan lagi untuk melawan pajajaran Taniki Sunda Sembawa? Ah, mereka orang-orang dungu yang mudah dihasut. Mereka hanyalah orang-orang yang mendambakan kehidupan masa lalu. Saya memang pengaruhi mereka karena pajajaran bagi mereka adalah sisa masa lalu. Namun harus diingat, kerinduan mereka sebenarnya hanya kepada ratunya saja, yaitu nyirambut kasih. Jadi kalau kelak saya katakan bahwa pajajaran pun tidak pernah membela ketika sindang kasih digempur korban, maka otomatis mereka akan membenci pajajaran. Mudah, kan jawab Raden Yudhakara sambil tertawa. Kisunda Sembawa pun sama tertawa. Hanya yang saya masih kesal, sambung Raden Yudakara. tindakan pangeran suarga sebagai manggala atau hulu Jurit, panglima perang, negeri karben bertele-tele. Kendati sudah saya hembuskan bahwa pasukan siluman-siluman nyirambut kasih yang mengacau sumedang dan talaga kekuatannya dipasok dari pajajaran, namun pejabat pikun dan kurang tenaga itu tetap tak mau mengerahkan kekuatannya untuk menyerang pajajaran. Ini tentu menjengkelkan. Sebab bila pasukan resmi Karbin tetap tak mau menyerbu Pakuan, maka hanya punya arti bahwa kita bekerja sendirian, kata Raden Yudakara. Hektometer. Bila benar begitu, maka tugas kita menjadi berat dalam menghimpun jumlah pasukan. Beruntung ada Ki Banaspati yang membantu, kata Ki Sunda Sembawa. Ki Banaspati, siapakah dia? suara Raden Yudakara bernada heran. Dia adalah pembantu dekat bangsawan Soka, pejabat Muhara, pejabat urusan pajak untuk wilayah timur pajajaran. Apakah dia pun orang sendiri? Lebih dari itu sebab bahkan aku pun memiliki ide dan rasa semangat dalam mengambil hak di pajajaran karena dia juga Betapa dia tak henti-hentinya memberikan pengertian kalau aku sebenarnya paling berhak dalam menerima warisan kekuasaan negeri ini. Kalau aku mau mengambil apa yang sudah jadi hakku, maka dia bersedia membantu apa saja. Katanya, sebagai petugas muhara, maka segala kekuatan dia sebenarnya ada padanya. Ini amat menguntungkan bagi kita, kata Ki Sunda Sembawa dengan nada ceria. Hanya saja, ucapan gembira ini tak ditanggapi oleh suara Raden Yudakara. Kalau pemuda itu berperilaku begini, maka purbajaya hafal. Raden Yudakara pasti tak berkenan mendengar pernyataan Ki Sunda Sembawa ini. Purbajaya tak bisa lama-lama sembunyi di rumpun dedaunan, dan bila dia tak mau dicuriga maka purbajaya harus segera bergabung kembali dengan mereka. Ketika purbajaya muncul. Maka obrolan penting pun selesai. Amat memberikan kesan bahwa obrolan barusan bersifat rahasia. Kalian lelah, tentu harus beristirahat dengan nyaman dan penuh kegembiraan di sini. Kata Ki Sunda Sembawa sambil kemudian berteriak menyuruh para pembantunya datang ke tempat itu. Maka tak berapa lama kemudian, dua orang pelayan. Dua-duanya wanita muda usia dan berwajah cantik datang mendekat dan dengan amat hormatnya duduk bersimpuh. Hari ini kita kedatangan tamu penting, lekas sampaikan pada yang lain agar nanti malam menyiapkan segala sesuatunya di balai kambang, bangunan panggung tempat bersantai terletak mengambang di tengah kolam. Amah, datangkan juru kawih, ahli menembang, yang terbaik ke tempat kita, kata Ki Sunda Sembawa memerintah pelayan yang muda-muda dan ranum-ranum itu segera mengundurkan diri. Kalian harus percaya, betapa gadis sagarah rang molek-molek, kata Ki Sunda Sembawa tertawarnya ketika dilihatnya Matra Duan Yudhakara tak pernah lepas menatap kedua orang pelayan itu. Dengan tak malu-malu, Raden Yudhakara tertawa ceria dengan mata berbinar-binar karena senangnya. Sepertinya dia tahu kalau dirinya dijanjikan sesuatu yang amat didambakan hatinya oleh tuan rumah. Dan benar saja, sesudah Purbajaya Sembahyang Isya, dia diundang menghadiri acara pesta di Balai Kambang. Sebetulnya Purbajaya tak mau bergabung dengan mereka. Lagi pula badannya terasa lelah karena perjalanan tiada henti dari wilayah Sumedang Larang. Namun Purbajaya pun merasa tak enak bila menolak ajakan ini, Padahal sudah jelas, pesta diadakan Hanaya karena menyambut kedatangan mereka berdua semata. Hanya yang membuat Purbajaya was-was, karena penguasa wilayah ini menjanjikan wanita cantik. Pesta apakah ini sehingga Ki Sunda Sembawa perlu bicara soal wanita cantik? Namun diputuskan juga untuk beranjak dari kamarnya. Purbajaya diantar oleh seorang prajurit yang berbekal pelita minyak kelapa. Balai kambang terletak agak terpisah dari semua bangunan. Letaknya pun agak berada di bagian bawah. Ketika Purbajaya dipandu menuruni trap tanah berbalai kerikil, bangunan balai kambang sudah terlihat jelas karena di dalam ruangan terbuka dan hanya diberi atap ijuk ini terlihat cahaya benderang karena pelita dipasang di berbagai sudut dan jumlahnya cukup banyak. Ada lantra besar dipasang tergantung di tengah ruangan. Cahayanya amat menerangi ruangan balai kambang. Ketika Purbajaya masuk, di sana sudah banyak orang, pria dan wanita duduk bercampur baur tak ada batas tertentu. Hampir semuanya larut dalam kegembiraan, padahal sepertinya acara belum dimulai kalau yang dimaksud di sini adalah pesta penyelenggaraan pertunjukan kesenian seperti apa yang dikatakan Ki Sunda Sembawata di sore. Kisunda Sembawa pun sudah nampak larut dalam kegembiraan. Dia bersila di tengah dan dikelilingi beberapa orang gadis cantik dan masih berusia muda-muda pula. Dua gadis yang duduk menghimpitnya dari kiri dan kanan, terkekeh-kekeh genit dan menggeliat-geliat kegelian dalam duduknya karena tangan-tangan Kisunda Sembawa ngelayap sana kemari. Sementara dua orang gadis lainnya sibuk memijiti bagian-bagian tubuh pejabat itu. Sementara Raden Yudakara di saudut lainnya tak kalah gesitnya dalam mengerjai tubuh wanita-wanita molek ini. Dia malah garang dan cabul. Dua gadis di kiri kanannya dikempit erat dan dua-duanya secara bergantian diacium pipinya. Kalau ada gadis pelayan yang lewat untuk membagikan minuman, dia jauhil pantatnya, dagunya bahkan buah dadanya. Anehnya, diperlakukan tak sopan seperti itu, para gadis malah tertawa senang. Memang ada sikap pura-pura marah dengan cemberut dan bahkan mencubit tangan Raden Yudhakara, namun amat terlihat itu hanyalah marah manja saja. Purbajaya melihat betapa sebetulnya Raden Yudhakara. Tengah mabuk berat karena minuman tuak. Kepalanya oleng kesana ke sana kemari dan kulit wajahnya merah. Ketika Purbajaya baru tiba, dia disambut tawarnya Ki Sunda Sembawa anak muda ini, kemana saja kah? Ayo jangan sungkan, ini semua untuk kalian semata. Di saat bulan purnama, di saat langit demikian cerah, kita berpesta sepuasnya kata Ki Sunda Sembawa yang nampak sudah mulai oleng pula. Purbajaya hendak berjingkan untuk mengambil tempat duduk agak terpisah dengan mereka, namun tangan pemuda itu ditarik oleh Ki Sunda Sembawa. Hai, ayo layani pemuda ini dengan baik, katanya menyodorkan tangan Purbajaya kepada seorang gadis. Sesudah tangan Purbajaya digenggam gadis itu, Ki Sunda Sembawa terkekeh dan menepuk pantat gadis itu agar pergi membawa Purbajaya. Purbajaya akan melepaskan tanagannya yang nak digenggam erat oleh gadis cantik ini. Ayo, apa yang kakang mau tanya gadis itu menjauhil dagu Purbajaya. Saya, saya hanya mau nonton pergelaran kesenian saja, nyai, Purbajaya gagap dan panik karena perlakuan gadis itu. Dan untuk kesekian kalinya dia terpaksa menepis tangan gadis itu karena akan berbuat mesum. Wah, ini kan sudah pergelaran, kakang kata gadis itu. Lagi-lagi pipi Purbajaya dijawilnya. Tapi Purbajaya jadi kesal dibuatnya. Minuman keras dan bermain perempuan adalah maksiat. Jadi mengapa dia mesti bergabung di sini? Purbajaya melihat berkeliling. Nyatanya semua orang memang larut dalam pesta dengan perilaku dan kebebasan yang berbeda. Purbajaya ingin pergi namun ada juga rasa segan terhadap tuan rumah. Bagaimanapun Ki Sunda Sembawa adalah pejabat dan penguasa di daerah ini. Kalau dia menolak bergabung di tempat ini barangkali akan tak hormat dan menyinggung perasaannya. Itulah sebabnya, kendati amat sebal, Purbajaya tetap bertahan di sana. Untung saja para penembang sudah datang sehingga Purbajaya punya alasan untuk tetap tinggal. Dan ketika rombongan kesenian telah hadir, ternyata mereka yang tengah berpesta pora pun mendadak menghentikan kegiatannya dan berbalik memperhatikan rombongan ini. Beberapa orang nayaga, penabuh gamelan, naik ke panggung balai kambang sambil menenteng tata beuhan, gamelan, guna mengiringi tembang. Ada yang menjinjing kecapi, rebab, kulanter, gendang ukuran kecil, angklung dan bende, gong ukuran kecil. Sesudah semuanya siap, maka pergelaran pun dimulai. Sederetan juru kawih yang berwajah cantik-cantik, secara bergiliran melantunkan tembang. Jenis lagunya macam-macam, dari mulai nada anca, pelan, sampai kepada nada gerakan karatagan, cepat bersemangat. Ada lagu yang syairnya memelas penuh kesedihan sampai kepada lagu yang gembira berisi sindiran dan amat lucu serta mengundang tawa kalau yang mendengar merasa tersindir. Di saat para juru kawih melantunkan lagu segar, para penonton pun ikut larut melantun. Hanya saja mereka menembang tidak tertib dan tak sesuai dengan ketukan gendang. Penonton ikut menembang dengan nada sumbang seadanya dan terkesan dimain-mainkan karena sambil tertawa-tawa. Para gadis bahkan kerjanya hanya menjerit-jerit kecil karena acap kali tubuhnya digerayangi tangan-tangan jahil. Malam semakin larut dan jenis kesenian yang ditampilkan pun datang silih berganti. Sebagai acara penutup, maka ditampilkan pertunjukan pantun. Pantun adalah seni bercerita yang dipaparkan dengan lantunan merdu dan diiringi dawai kecapi. Pembawa cerita adalah seorang lelaki tua tunanetra. Dia membawakan cerita perihal kegagahan ksatria Pajajaran. Ada yang datang, ada yang pergi, yang datang membawa napas baru. Yang pergi menutup masa lalu, pergilah pergi. Datanglah datang yang pergi, dan yang datang tidak perlu bersilang paham. Purbajaya menyimak pertunjukan pantun ini dengan seksama dan amat setuju dengan lantunan Ki Juru Pantun yang barusan dilantunkan ini. Purbajaya membayangkan, kalau yang dimaksud dan tengah digambarkan Ki Juru Pantun adalah kehadiran negeri Kardian untuk menggantikan pajajaran sebagai simbol kehidupan lama. Tapi lain orang lain penafsiran. Ki Sunda Sembawa malah menafsirkan lain. Ya, akulah si pembawa kehidupan baru teriaknya parau karena sejak tadi kerjanya berceloteh saja seperti orang mengigau, tapi akulah yang paling sempurna dalam menghembuskan napas pembaharuan timpal Raden Yudakara mengangkat wadah tempat tuak tinggi-tinggi sehingga isinya tumpah ke wajahnya. Kisunda Sembawa nampak kaget mendengar teriakan Raden Yudakara ini. Penguasa sagara Herang ini bahkan menatap tajam ke arah Raden Yudakara dengan penuh curiga. Namun pemuda bangsawan itu menanggapinya dengan tatapan yang sama pula. Maksud saya Pembawa kehidupan baru bagi pajajaran haruslah orang yang paling sempurna segalanya kata Raden Yudakara akhirnya masih menatap Ki Sunda Sembawa dengan tajam Siapakah itu tanya Ki Sunda Sembawa penuh selidik Ya siapa lagi kalau bukan yang pada hari ini memiliki kekuasaan Raden Yudakara menjawab dengan sebuah pertanyaan pula Bukankah itu aku tanya lagi Ki Sunda Sembawa menepuk dada sendiri. Raden Yudakara masih menatap tajam wajah Ki Sunda Sembawa. Sesudah itu dia menyeringai dan diakhiri dengan tawa mengakak. Tangannya menyodorkan tempat tuak ke arah Ki Sunda Sembawa. Tuaknya penuh, jadi jangan sampai air tuak munkrat kemana-mana. Itulah seorang sempurna, sanggup menghimpun seluruh kekuatan tanpa yang dihimpun bercerai berai kata Raden Yudakara menyorongkan tempat tuak agar ditangkap Ki Sunda Sembawa sehingga permukaannya munkrat keluar dan kembali membasahi wajah pemuda itu Ki Sunda Sembawa serentak menerima tempat tuak namun dia tak berhasil menjaga air tuak tidak munkrat maka giliran wajahnya lah kini yang kena tumpahan karena dua-duanya bernasib sama Lantas dua-duanya saling pandang beberapa saat dan saling mengumbar tawa. Purbajaya tak bisa menduga, tawa mereka menyiratkan apa. Apakah punya maksud dan arti yang sama atau masing-masing saling menilai keberadaannya? Maka pertunjukan pun dilanjutkan lagi. Ki Juru Pantun mendayu-dayu lagi memaparkan kisah-kisah kepahlawanan Ksatria Pajajaran. Itulah aku. Itulah aku teriak Ki Sunda Sembawa keras-keras sambil mengacungkan guci kecil berisi tuak. Hampir menjelang dini hari barulah pesta usai. Ki Sunda Sembawa dipapah dari Bale Kambang oleh dua orang prajurit. Sementara para bawahannya bergeletakan ketiduran di lantai, tidak pria tidak wanita. Raden Yudakara pun pulang meninggalkan Bale Kambang dengan dipapah dua orang. Biarkan aku jalan sendiri. Biarkan aku jalan sendiri. Aku sanggup berdiri tegak tanpa dibantu siapapun, teriaknya menepis bantuan orang. Biarkan dia jalan sendiri, kata Purbajaya yang mengawal di belakangnya. Namun karena tubuh Raden Yudakara beberapa limbung dan hampir masuk kolam, Purbajaya terpaksa memapahnya. Di sepanjang jalan, Raden Yudakara berceloteh sambil sesekali tertawa sendirian. Hahaha. Dasar dungu, tak akan ada tikus bernyali harimau. Sekali tikus tetap tikus. Heh, atau dia bukan tikus sebab badannya memang gede. Keledai cukuplah. Tubuhnya gede tapi dungunya tak ketulungan. Hahaha, celoteh Raden Yukadara tak berketentuan. Rumah panggung di mana Raden Yudakara istirahat terletak agak terpisah dari yang lainnya, sehingga agak lega ocehan ngawur Raden Yudakara tidak didengar penghuni puri ini. Ya, ocehan pemuda bangsawan ini bisa membuat penghuni puri marah sebab Purbajaya mengerti kalau Raden Yudakara tengah menyumpah iki Sunda Sembawa. Namun dari sini saja sebetulnya Purbajaya sudah harus mengerti Kendati dua orang itu kerabat dekat dan sepertinya bahu-membahu, tapi di hati kecil mereka masing-masing sedang memiliki ambisi tersendiri. Ambisi untuk kepentingan sendiri tapi membonceng kepada kekuatan lain. Ya, betapa tak begitu. Kisunda Sembawa membutuhkan pasukan besar dari Korbin, begitu pun yang dilakukan Raden Yudakara. Pasukan selalu dikaitkan dengan pertempuran. Tidakkah kedua orang itu memang punya cita-cita untuk menggempur pakuan guna kepentingan masing-masing?